Memetik laporan harian Metro, kakak kepada selebriti terkenal Neelofa iaitu Noor Nabilar memaklumkan dia dan suaminya Engku Emran Engku Zainal Abidin bakal bercerai dalam masa yang terdekat. Nabilar ketika dihubungi harian Metro berkata keputusan itu dibuat selepas Emran menyatakan hasratnya untuk tidak meneruskan rumah tangga yang dibina sejak 2021. Kami dalam proses perceraian dan akan diputuskan dalam masa terdekat. Emran pun sudah menyatakan keinginan dia untuk bercerai selepas dia keluar dari rumah saya sejak awal Januari lalu. Alhamdulillah ketika dia beritahu hasratnya untuk bercerai, kami berbincang secara baik dan tenang serta menerima segala keputusan yang ditentukan dengan reda dan hati terbuka. Jodoh ajal maut adalah aturan Allah, tiada siapa yang nak berkahwin untuk bercerai dan saya juga impikan perkahwinan yang bahagia dan berpanjangan, katanya. Menurut Nabila, dia enggan berkongsi masalah rumah tangga yang dihadapi kepada khalayak, sebaliknya biarlah perkara itu diketahui antara mereka serta dijadikan pengajaran buat dirinya. Saya sudah buat yang terbaik sepanjang proses perkahwinan ini, namun sebagai manusia, kita tidak boleh lari daripada ujian dan dugaan rumah tangga. Sepatutnya kita pasangan suami isteri saling berkorban dan sentiasa ada untuk satu sama lain dalam apa jua keadaan, malangnya kami tak mampu jadi pasangan seperti itu. Masalah antara kami sudah lama berpanjangan dan saya berserah dengan takdir dan yakin ini adalah aturan terbaik darinya untuk saya dan anak lalui, katanya lagi. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.